Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah di terfit masuk TV, udah dia punya restoran di Jogja ya. Dari Sopo. Nama saya Andre, saya dari Jogja. Saya di kapal udah 4 kontrak. Dia udah pernah berhenti sebentar enggak tahunan di rumah. Ya, ceritain dong tentang apa? Karena kayak yang fenomenal itu yang lu sampai diwawancara di TV itu. Ya, jadi guys, pertama pas saya libur lama di rumah, iseng bikin warung makan namanya Kandang Ayam. Setnya alhamdulillah lah bisa buat beli apa nasi, selebihnya ganti mobil. Gitu. Wah sih. Awalnya nggak kepikiran kandang ayam, jadi bikin kayak kerubar gitu, tapi istri bilang masa warung kayak kandang ayam. Akhirnya saya mah kepikiran, terinspirasi saya jadikan nama sekalian gitu. Terus Kandang Ayam YK itu alamatnya ada di Jalan Pakuning Ratan nomor 19 Yogyakarta. Untuk teman-teman di kapal, kalau yang main ke Jogja mampir aja ke Kandang Ayam. Gitu, banyak menunya. Ada diskon nggak nih buat orang-orang kapal atau yang mau makan sana? Ya kalau ada buat orang kapal jelas dapat diskon. Diskonnya satu dapat satu. Apa yang fasilitasnya? Bisa dapat satu. Dapat satu. Iya benar. Nggak. Sekarang nih. Yang andalan lu, menu andalan lu di Kandang Ayam apaan tuh? Jelasin dong, apa aja ingredientnya, kayak apa, jangan ingredient aja ya. Menu ini andalannya dah. Menu andalannya ada ayam nangkring. Jadi apa tuh ayam nangkring? Ayam bakar, goreng. Bisa dibakar, bisa digoreng. Widih, mantap. Di tangkringin di botol bir. Di birnya itu ayamnya di botol bir. Enggak mau ya, botol. Iya. Itulah. Jadi keren, ayam nangkring. Ini konsepnya beda nih.
IG atau apa yang lo bisa ada, share sama orang-orang ini? IG-nya kandang ayam JK. Teman-teman kalau kerja di kapal pinter-pinter save money lah buat bikin sesuatu di rumah. Gitu. Buat pekerjaan yo ambiar. Untuk Mang Edwin, udah apa aja yang kamu dapatkan selama kerja di kapal? Ya, ada usaha juga sih, usaha kecil-kecilan, warung gitu, rumah dapat juga. Pokoknya semua dari kapal deh. Selama kita bisa ya kayak dia tadi, kita bisa. Yang penting kita bisa saving lah di kapal. Kapal lah biasa loh, kita bekerja ginilah. Tahu sendiri, kadang susah, kadang seneng, ada senengnya, ada susahnya. Itu doang yang mas, saya dari Sunda, dia dari Jawa, teman Jawanya? Jawa, Jogja. Jogja, kamu dari? Saya dari Purworejo. Purworejo. Dan yang paling penting di sini, kerja di sini itu yang paling penting gimana atasannya. Dan kebetulan nih atasan kita, saik banget bro! Bang Yos, Yos Burhanuddin. Subscribe ya, like, subscribe, komen semuanya ya. Tambahin nih subscribers. Hey guys, kalau kalian tuh minat ke kapal, sebenarnya gampang sih. Yang paling penting kamu tuh punya pengalaman di hotel minimal setahun sekarang ya, dulu 6 bulan. Dan kalau kalian mau tahu alamatnya di Centennial Tower, Jalan Gatot Subroto. Ya kalian bisa apply di sana. Atau untuk kalian bisa interview itu kita menggunakan bahasa apa, bro? Bahasa Inggris lah pastinya. Kita interviewnya sesuai dengan apa yang kalian apply fungsinya. Oke guys, seperti pengalaman di hotel 1 tahun, lu bisa deh lamar di kapal. Banyak benefitnya yang dari kita ceritain tadi ya. Oke, jadi sebagai internal audit on board, kita tiap kru harus ngitung sama pihak storeroom. Jadi gini bro, sini ada ruangan ikan kita di storeroom. Kita punya dua jenis, cook dan uncook. Guys, kita mau wawancara asisten provision master. Asistennya bos kita, bos besar kita. Mari kita. Bos, maaf ganggu nih bos. Dua ribu ya? Yeah. Udah 19 tahun nih, 20-an ya. Premium kan. Kontrak setahun dulu ya, sampai ngembul pulangnya kan. Gaji zaman dulu gimana? Dibanding sekarang? Oh jauh. Jauh ya? Kecil dulu. Lumayan lah, buat beli sekarung berlian. Jangan nominal ya, inilah. Iya, sekarung berlian. Berlian yang gede dong, bos. Hah? Berlian, berlian. Lepas dari yang paling kecil, kan? Paul Vista, GPA-nya cuma 4. 4. Satu storekeeper. Storekeeper, satu WB, satu BM. Kapal S-Class, cuma
3 ya, 3 GPA, 1 Forman, 1 Master. Iya lah, berarti Pineco APM nggak ada ya? Cuman Pineco Class beda, ada penamaan GPA 1. Ya, begitu aja. Jadi kisi-kisinya apa biar bisa? Kisi-kisinya ya makin gede kapal makin boyon. Gitu ya kan? Nah ini sekarang nih, selama di kapal apa aja nih yang dapetin nih? Nah, selain Ruben kita tadi kan udah ada kandang ayam tuh, kita ada cerita sedikit. Nah sekarang Bapak Bambang nih dengan yang mana? Agak milenial sedikit deh. Yo bro. Belum ada. Ah sedikit aja mungkin buat berbagi buat nih share it, share buat. Orang kita berkecimpung di gudang ya nggak jauh dari sayur mayur, sembako mayur, gitu ya. Aja. Ya itulah nanti yang bahan. Kedepannya yang mau jadi ini ya. Ini apa? Bidang usaha. Oke guys, gitu dulu ya wawancara kita sama Mr. Beng Beng, asisten profesional master di Nordam. Nanti kita lanjut lagi topiknya dengan yang lain. Thank you guys. 3. Jadi segitu dulu video saya kali ini. Thanks for watching dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao.